kita ada di desa. Desa pundi nggih, Bu? Rawatan. Rawatan nggih. Niki umur pinten? Napane? Jasin. Nggih. Iki biasane aku mangkat ngono. Sesasi ya. Sebulan nggih. Bulan lebih. Oh nggih. Sebulan setengah. Sebulan lebih nggih. Oh nggih. Niki badhe panen piye, Mbak nggih, Bu? Nggih. Nggih. Caranya gimana? Ini caranya berarti dipotong potong ya, jangan tapi ya sini sana Pak. Tuh oh, kita iya. Panen anu dan tumbuh lagi kan mboten anu nyebar dan ini juga sini ya. Oh iya jalan-jalan. Saking Purworejo. Bayu Urip. Wow, luar biasa. Panen guys, panen dulu panen, kita panen. Guys. Sini. Nih, besar nih. Panen besar. Guys. Nah, itu. Oh, itu. Ini apa kok? Gak apa kok. Gak apa kok. Panen guys. Yuk panen sawi. Wow, hasilnya bener-bener luar biasa. Belakang yang belakang. YouTuber gendit. Sing belakang, guys. Wow. Nah, itu tuh. Ini langsung ke petani ya. Oke. Okay. Ora tandur panen, guys. Ora tandur panen. Ini langsung ke petani, jadi memang bener-bener berbeda sama yang dijual di pasaran. Kalau ini tuh asli, hijaunya juga organik tuh. Wow, asli, jadi memang dari pupuknya juga pupuk alami. Ini bukan pupuk kimia. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita gigit, itu dia langsung enak. Mantul, guys. Gede banget. Ayo kita panen sawi. Panen sawi. Ih, loncatku numpuk. Wih, dati tenan iki. Mantap. Oh, kuwi lumayan iso nggo gawe mie. Heeh. Ngoseng mie. Oke. Yuk potong. Wow. Ini sing gede. Oke. Tapi ini apa ini nih? Ora, ojo sing iki wae kok. Gigi. Gendut iki. Mana? Oh iya. Coba ya lompat. Maaf. Nah. Panen sawi ya, di desa Rawatan, guys. Bisa kita budidayakan. Nih, nanti kita juga kan? Hasilnya benar-benar luar biasa. Memang beda sekali dengan yang dijual di pasaran. Kalau di sini itu masih alami, masih benar-benar hijaunya pun tidak menipu. Biasanya kan kalau di pasaran itu dia sering sudah menguning. Okay. Karena mungkin pengaruh dari pupuk-pupuk kimia. Kalau ini memang asli dari langsung dari petani dan benar-benar sangat berbeda untuk hasilnya. Mantul. Sama kamu Dimas aja deh. Mantul bonus pemandangan, guys. Bonus pemandangan. Pemandangan. Kan kadang anu tuh Mbak, apa? Dia kan kadang nek misalnya si anu kan langsung kayak menguning loh, Mbak. Nah, ini kan hijaunya dirotong aja. Biji ini nanti bisa ditanam. Jadi memang kalau untuk jasin gini itu bukan kita nanam pohonnya tidak, tapi dari bijinya. Oke. Oke.
panen guys. Mantap. Hasil panen, hasil panen. Oke. Taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu. Mumpang, mumpang. Ini kita panen nih. Kita panen guys. Kita hasil panen kita nih. Benar. Di desa Rawatan ada casing. Casing organik guys. Mantul. Oke. Hasil panen guys. Panen sawi nih. Di desa Rawatan. Oke, kita lanjut lagi cari sayur apa di sini yang ada. Lanjut. Labu siam guys. Ini waluh Jepang. Ki sing siap panen ki jane. Tapi gak ono wonge. Gak wani guys. Mbeter anten nggih anu Pak. Tuh. Labu siam waluh Jepang. Oke, kita lanjut guys. Lanjut. Ini bibit boncis guys. Niki bibitnya boncis berarti nggih? Niki. Sanes niku. Bibit napa? Kasin. Oh, niki bibit jasin. Oh, nggih. Niki saged dipanen kali Bapak sinten nggih, Pak? Kula Iswoto. Pak Iswoto. Desa pundi? Desa Pulau Saren. Desa Pulau Saren. Nggih. Kecamatan pundi? Kepil. Kabupaten Wonosobo. Oh, nggih. Nih. Panen buncis guys. Oh niki malah pun Wonosobo nggih. Perbatasan Magelang Wonosobo nggih. Iya, niku ngen peken niku wis tabungan peken menawi atun niku. Oh. Oh, sanes nganu bumdes ngoten nggih sanes. Oh nggih. Niki ngenten iki sing gedhe-gedhe ngoten niku. Asta kale ta. Kajeng mutu pethil lagi ngoten niki. Oh nggih, niki. Ya. Nggih. Niki bar dipanen nok nggih, Pak? Nembe niki nembe dipek. Oh. Niki setahun peng pinten le panen? Napa? Pinten nggih. Tawan dinten napa gangsal dinten ya biasane. Gangsal dinten sepindah? Nggih. Oh, nggih. Nah, niki wae nang kangge nganu niku toh. Boten ngetasake niki kangge teranjalan toh. Nggih, kaya kacang panjang niku nggih. Boten mung 100 panjang wonten ping saben niku. Oh. Nek mriku teng andhap namung antene kacang panjang. Nggih. Niki soalnya hawane adem nggih teng mriki. Ane ra mendhes aku, ana juga yen napa nek mesti iki Mbak. Nggih, sing penting dioseng-oseng. Nah, kalau lalu larinya di Griyono kali sekilo, karena buatan itu hukum loh, kalau kali kulonnya, namanya Niki, lo buatan tegel ini lembut-lembut banget. Lah Niki malah sekeco Niki nek di nganu raose. Karena itu ngelas kata. Enggih, Niki raose kan malah juk legi ngoten toh. Nek. Karena ini melas ngoten nih kan itu. Enggih. Boten ditanduri nganu nggih. Lombok sing gendut niku lombok napa niku? Ah niki PM niku sakniki niku hawane sok elek. Oh, teng mriki. Nggih Pakji, mriko-mriko niku. Oh. Niki kaya kuning ngoten. Oh nggih niki nganu. Total iki ta. Atase niki kuning penyakit nggih? Penyakit nggih. Oh nggih. Penyakit. Iki pokoke lah jeneng buah niku. Nggih. Biasane nanen kintal-kintalan nggih lek jeneng. Kalau nggih mboten kintal apa ya. Nggih garang nggih. Buncis guys, panen buncis di pegunungan. Ini udah masuk di Wonosobo. Ke
Kepil, daerah Kepil. Panen buncis. Langsung dari petani, guys. Ini ular. Ini dibuang wae sing ana ulere. Ana keonge bareng iki ning kene. Buncis. Ki enak ki nggone endek ngene. Carane bapak ae oleh ke. Wis lah, aja kake yo. Secukupnya saja. Kita panen secukupnya, guys. Ben sekali osengan. Udah, yuk kita lanjut lagi, lanjut. Di pinggir kita ada kesemek nih. Ada nek teng mriki namine napa? Kledung. Kledung nggih. Semek kledung. Setahun pisan iki nggih musime nggih, Pak? Setahun. Nggih. Kula gadah kata men kula tebasak iku gadah. Nggih, biasane. Oh. Oh, iki mbeda melai lari iki. Oh, anggrang-anggrangan apa? Mboten iki gubuk kate itu mbeda melai lari. Oh, nggih. Nggih. Iki sing tunan iki anake. Oh. Matang dari pohon. Nah, ini tuh matang di tempuh. Ah, ini diteyongke iso ora? Diteyongke. Nenek iki ulet opo iki? Ulet. Ulet iki bener ngambil semplek niku. Kesemek, kesemek pedung. Iku tapi nang tempuh. Niki sing ketok bening niku, Mas. Putih. Niki sing bening niku, lur niku. Merah-merah kuwi lho sing rodok kemerah-merahan. Panen kesemek, guys. Kesemek, guys. Ini di sini namanya kledung mantul. Mateng pohon. Jangan pegang. Review rasa. Cepet nih. Ini rasane gimana? Manis. Alah, do tipo, guys. Malah. Ki kedeke gek mine. Lali ku ten. Lali ku. Ini gek guys. Tuh. Pak niki di desa pundi nggih? Desa Butuh Nepal. Niki umur pinten? 4 bulan. Panene di namung di nganu nggih, diperdili ngoten. Nggih. Sekilo pinten? 15. Sekarang 15 nggih. Naik berarti niki nggih? Naik kan nggih. Seleri ini kalau bahasa Inggrisnya seledri di Nepal. Suko butuh gini gini. Terus sama ibunya. Wow, teng mereka nonton seripa. Apa ki? Anem guys. Luar kali putih tuh, Pak. Banyore pulau, Pak. Nggih. Nanti tantenan pingin panen langsung refreshing. Adek. Guys. Oke, kita lanjut ini, guys. Ini kita ada di Nepal, Nepal Van Java. Ini ada pohon Pak Choi sama loncang ya, daun bawang, tapi sayangnya nggak ada petani ini di sini ya.
Oke, kita tutup aja sekian ya video dari saya. Jangan lupa subscribe. See you di next video. Bye-bye. Love you all.